warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Portizen di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sesi webinar ini walaupun kita semua terpisah dengan jarak dan waktu. Terima kasih saya aturkan untuk Pelindo 3 yang telah memberikan ruang dan waktu, kesempatan untuk saya untuk sharing, bukan menggurui seperti yang tadi disampaikan oleh MC dalam tema yang insya Allah akan sangat bermanfaat pada hari ini, yaitu tentang podcast. Apa dan bagaimana podcast nanti dulu, tapi saya pengen cerita tentang mungkin sudah banyak yang mendengar istilah podcast ya, tetapi fenomena ini memang belakangan begitu apa dalam tanda kutip digilai ya, disukai oleh terutama kaum milenial. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melakukan survei kecil-kecilan, bukan hanya milenial sebenarnya yang sangat menyukai podcast, karena podcast itu sekarang sangat beragam dan rasanya nyaris semua segmen usia bisa dipenuhi kebutuhannya oleh podcaster-podcaster yang ada saat ini di Indonesia. Fenomena ini sangat menarik. Pertama kali saya mendengar istilah podcast tahun 2018 or something, ketika saya mulai berkuliah. Biar kelihatan muda, saya bilang kuliahnya mulai 2018 aja ya. Jadi ketika tahun 2018 itu sudah banyak percakapan di grup kami, nanya, tadi pagi dengerin podcastnya ini enggak gitu loh. Terus kemarin dengerin ini enggak, topiknya asik loh gini. Terus saya mulai memikir, ini makhluk apa ya, mainan baru apa, karena kita tim di komunikasi itu kalau bilang ada media baru, kita selalu bilang ini mainan baru gitu. Ini mainan baru apa, tapi pada tahun itu, kala itu saya belum begitu aware terhadap podcast. Kita lihat fenomenanya di slide berikut ya. Jadi podcast itu sebenarnya sudah jauh mulai, kalau kita bicara di Indonesia mungkin baru booming tahun 2000 di negerinya si Joe Biden. Itu sudah mulai jauh. Jadi 2018 ketika kita booming, mereka sudah mulai podcastnya itu dimonetisasi. Apa itu monetisasi? Monetisasi artinya dimonet ya. Dimonet itu seperti kalau teman-teman punya akun YouTube atau channel YouTube itu, kita sudah bisa cari uang dari channel kita, dari video-video kita, kemudian nanti banyak orang yang pasang iklan dan lain sebagainya, tiba-tiba iklan muncul, kita lagi nonton video, iklannya muncul. Podcast belum sejauh itu. Jadi podcastnya tidak belum sejauh itu di Indonesia. Jadi 2018 sudah mulai booming, tetapi sampai saat ini memang podcast belum dimonet di Indonesia. Tetapi belakangan ini memang saya melihat ada gerakan baru ya di podcast, dan teman-teman di komunitas podcaster sudah mulai mencurigai, mudah-mudahan akan segera dimonetisasi. Indikatornya seperti ini. Jadi di aplikasi yang biasa kami pakai di teman-teman podcaster namanya Anchor itu sudah banyak kelihatan kalau pendengar kita dan mudah-mudahan ini adalah upaya tanda kutip bersih-bersih, supaya nanti akan diketahui betul siapa sebenarnya pendengar setia podcast kita. Untuk nantinya mudah-mudahan segera dimonetisasi. Jadi sudah booming sejak 2008, sampai sekarang podcast di Indonesia belum dimonetisasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini akan segera, setelah acara ini akan segera membuat rekaman suara, biar nggak kebalap sama yang lain gitu ya. Terus kenapa juga orang banyak yang suka podcast? Jujur saya bilang buat podcast itu sangat mudah sekali. Dan karena mudahnya itu otomatis gerakannya menjadi murah gitu ya. Jadi, kita harus recording di studio. Gak usah, jadi peralatannya sederhana aja, kita bisa segera memulai untuk podcast. Karena begitu mudahnya, maka podcast itu juga digemari karena murahnya. Jadi banyak public figure juga sekarang beralih punya podcast masing-masing. Karena apa? Mereka ingin bersuara lewat channel mereka sendiri yang gak diatur gitu ya. Bahkan sekelas Desta and Gina in the Morning itu pun mereka masing-masing jadi podcaster gitu ya. Karena mereka ingin punya kebebasan sendiri, tidak diatur-atur oleh manajemen radio, dan mereka akhirnya menerbitkan podcast mereka sendiri. Oke, next. Sejauh ini saya sudah cerita fenomena podcastnya bagaimana. Apa sih sebenarnya podcast? Dari tadi ngomong podcast-podcast, podcast itu apa? Secara definitif mungkin apa itu podcast banyak kita cari
di internet ya. Jadi di internet kalau teman-teman mau cari apa itu definisinya podcast, barangkali tadi juga kita sudah disampaikan tadi yang bilang tadi sih. Terus ada lagi yang bilang bahwa podcast itu kayak langsung nyebut merek itu kayak itu loh Deddy Corbuzier gitu ya, itu tuh podcast kayak gitu. Tapi menjelaskan secara rinci apa itu podcast mungkin agak sulit ya pemahamannya, karena orang sulit membedakan antara podcast dengan radio. Nah ini slide saya ini, apa itu podcast dan beda dengan radio. Jadi podcast secara mudah itu didefinisikan sebagai rekaman suara. Jadi podcast itu adalah rekaman suara. Rekaman suara seperti apa? Mungkin Anda, teman-teman sekalian semuanya bisa merekam suara di handphone, kemudian bisa juga merekam suara di apa ya, recorder, alat-alat recorder kan banyak tuh. Apakah itu disebut dengan podcast? Belum, karena rekaman suara tadi saya ngomong masih komanya, rekaman suara yang diterbitkan atau dipublish atau dipublikasikan. Jadi kalau bersuara kemudian merekam suaranya terus rekamannya itu kemari itu menjadi podcast, karena untuk mendengarkan podcast platform mendengarkan, jadi seperti Spotify, kemudian Google Podcast, kemudian Anchor Cast, ada juga kalau yang bermain di Apple itu ada Apple Podcast. Jadi podcast itu adalah rekaman suara yang diterbitkan. Jadi suaranya jangan disimpan sendiri. Kalau suara yang disimpan sendiri itu bukan podcast, tapi itu adalah rekaman suara biasa. Ada juga yang bilang bahwa podcast itu adalah audio on demand. Audio on demand itu maksudnya begini. Untuk memilih podcast mana yang kita dengarkan, kita untuk mendengarkan podcast itu kita yang milih, makanya itu disebut sebagai audio on demand, audio yang diminta. Kemudian juga ada juga yang menyebut podcast adalah audio books, artinya ketika ada podcaster yang berusaha untuk mereview atau membacakan ulang buku-buku yang sudah dibaca, kemudian direkam dalam bentuk audio, maka podcast mereka itu adalah podcast yang sifatnya audio books ya. Kemudian ada juga yang menyebut podcast itu sebagai audio review. Audio review itu kayak kita seumpama kita makan-makan ke restoran, umpamanya di Dimsum Mer, umpamanya ya langsung saya sebut merek. Kita sambil jalan tuh bikin rekaman suara, kemudian pakai back sound, kemudian kita cerita bahwa ini aku hari ini lagi di Dimsum Mer nih, lagi mau makan-makan. Oh menunya ini nih banyak, harganya sekian, rasanya kayak gini. Jadi podcast kita itu sifatnya adalah audio review. Kemudian ada juga yang bilang podcast itu audio file. Audio file itu maksudnya kumpulan dari beberapa audio ya. Jadi kalau kita merekam suara, kemudian kita gabungkan jadi satu, podcast itu menjadi sifatnya audio file. Jadi intinya podcast itu adalah rekaman suara yang based on audio ya. Kemudian ada yang nanya kan, terus apa dong bedanya sama radio gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh MC, kalau radio kan kita harus ngikutin betul si Desta and Gina itu muncul setiap hari jam 6 sampai jam 9. Kalau kita skip dari jam 9, kita nggak bisa dengerin Desta atau Gina gitu ya. Tapi kalau di podcast beda, mau jam berapa kita dengerin, mau jam berapa kita, istilahnya kita bisa ngulang lagi rekaman itu, kita bisa dapatkan di podcast. Makanya banyak kemudian public figure, artis-artis seperti Desta and Gina itu pun ketika mereka tidak jadi announcer di Prambors, mereka menjadi podcaster. Jadi Desta itu punya Destanya siapa, kalau nggak salah. Kemudian Gina itu dengan suaminya dia punya Gina and Kinos yang membahas tentang topik-topik permasalahan rumah tangga, termasuk selingkuhan gitu ya. Jadi sangat-sangat menarik. Jadi bedanya announcer dan podcaster sudah sangat jelas. Ketika Desta and Gina dibayar untuk mengeluarkan suara mereka jam sekian sampai sekian oleh Radio Prambors, maka mereka adalah announcer. Sementara Desta, ketika dia ngomong sendiri di Spotify Premium-nya, dia disebut sebagai podcaster. Oke, sekarang next ya. Yang sebelumnya, Mbak. Oke. Sejauh ini pengen punya podcast? Ini banyak nih pertanyaan di DM Instagram saya. Tapi, suara saya jelek. Suara jelek?
saya yakin lah nggak ada suara yang jelek gitu ya. Mungkin suaranya belum khas, mungkin seperti itu. Masing-masing suara punya karakteristik. Dulu jujur saya tidak sama sekali menyukai suaranya Gina karena cempreng. Dan suara dengan karakter Gina seperti itu yang nyanyi-nyanyi itu tahun 2000 justru mulai tambah laris. Di bawah tahun 2000 orang itu maaf masih menjurusnya kepada suara-suara yang berat seperti penyiar RRI, TVRI ya saya sebut merek ya, ini suara yang dengan bass yang begitu besar. Di hype ya ketika mendengarkan suara gitu ya. Jadi kemudian tipe-tipe suara seperti Gina itu mulai banyak bermunculan. Dan sekarang saya sangat minta Gina yang cempreng itu. Kemudian yang kedua ada alasan lain. Saya nggak punya peralatannya ini mbak gitu loh. Mau podcastan nggak punya peralatannya. Aduh hari gini nggak usah mikirin peralatan ya. Karena untuk bikin podcast itu kita sangat mudah. Kita cukup punya peralatan sederhana. Kalau earphone, headset kan semua orang pasti punya ya insya Allah, karena sekarang kita banyak menggunakan Zoom untuk meeting. Kemudian gak punya studio, waduh gak usah ya, gak usah sampai punya studio, kecuali memang teman-teman kalian semua punya dana lebih untuk bikin studio seperti itu ya. Terus bingung mau ngomong apa, gak usah bingung, sekarang itu kita bisa menggunakan algoritma Instagram atau Twitter misalnya, pakai hashtag cari apa sih sekarang buntu nih hari ini apa ya topik yang lagi trending, oh kita cari deh hashtagnya di mana, di Twitter atau Instagram, oh ternyata nomor satu sekarang lagi pilkada, oke kita ngomong pilkada ya. Atau kita juga bisa minta bantuannya Google, pakai Google Trends. Jadi Google Trends itu kita mau ngomong apa dia keluar kira-kira hari ini di Indonesia topik tentang podcast tentang apa ya. Nah itu dia akan sangat-sangat membantu. Jadi nggak ada alasan, saya rasa teman-teman kalau memang pengen punya podcast tapi alasannya empat hal itu ya, saya pikir itu bisa kita pertimbangkan untuk segera kita bikin podcast. Oke, next. Modalnya apa? Ini banyak juga yang tanya ke saya seperti ini. Harus punya mic mahal kah? Oh, tidak. Saya rasa modelnya podcastan itu cuma satu, kita punya suara ya. Alhamdulillah kita semua punya suara dengan karakteristik masing-masing. Kemudian kita punya ide yang bisa dikemas dalam sebuah pesan. Kemudian kita punya mic, audio splitter ini adalah untuk kalau kita menjadikan podcast kita sebagai podcast yang dialogis ya. Jadi dua arah, bisa juga podcast keroyokan. Kemudian saya mau bicara sedikit soal mic ya. Kadang-kadang mohon maaf ini untuk pemula itu kadang kita tuh ya agak lebay terkait dengan mic. Karena mic itu sebenarnya kebutuhan mendasar untuk podcast dan harusnya kita tahu ya kebutuhan mendasar itu aja. Yang penting suara kita jernih, minim noise, kemudian tidak gembret-gembret. Saya rasa dengan harga yang standar biasanya sekitar masih terbawah. Podcast, ini kayaknya agak noise sedikit ya. Ya. Mau coba lagi? Ya, bicara soal mic tadi, tidak perlu lebay untuk mic, peralatannya juga tidak perlu lebay. Apa sih peralatan yang lebay? Kalau saya, menurut saya sampai sejauh ini adalah tentang arm stand. Jadi banyak dari teman-teman itu kemudian latah berjamaah gitu ya, mentang-mentang pengen jadi podcast, beli tuh segala perabotan arm stand, kemudian pop filter. Kalau pop filter saya masih perlu ya, karena itu untuk meminimize suara P, D, dan D, P, D, B. Nah, itu hempasan angin dari suara kita itu bisa diminimize oleh pop filter. Tapi selebihnya mohon maaf, kayak arm stand menurut saya berlebih, kecuali memang teman-teman itu banyak geraknya. Ketika kita melakukan rekaman podcast, banyak gerak. Kita perlu untuk stabilizer seperti itu. Tapi kalau mau gaya-gayaan punya duit, nggak apa-apa sih punya arm stand gitu ya. Untuk mic juga gitu, kalau memang podcastnya itu monolog, nggak usah lah beli mic yang omnidirectional ya. Jadi cukup beli mic yang kardio aja, yang satu arah, dari depan aja, kita aja yang ngomong. Atau kalau mau dialogis, kita dua, kita beli mic yang kardio tapi dua buah, sehingga masing-masing lawan bicara itu bisa lurus ya kepada mic, suaranya bisa masuk. Tapi kalau memang podcastnya keroyokan, kita bisa beli mic yang omnidirectional, artinya satu mic dipakai untuk keliling gitu ya. Kemudian perlu apa lagi? Jelas perlu konten, karena bicara tanpa konten yang bermutu juga apa jadinya gitu ya, apa kata dunia. Kemudian satu,
Anchor.fm. Anchor.fm ini apa? Anchor.fm ini adalah aplikasi yang membantu kita untuk merekam suara dan mendistribusikan suara kita ke platform pendengaran. Jadi nggak bisa kita kemudian jadi podcast, kita cuma ngerekam, suara nggak didistribusikan. Kan terus kan pasti nggak bisa lah untuk mendistribusikannya. Inilah Anchor membantu kita. Nanti dia yang akan membantu kita untuk ngirimin suara kita ke Spotify, ke Google Podcast, ke apa ya, Apple Podcast, kemudian bisa juga ke Anchor itu sendiri. Jadi teman-teman nggak usah repot, gimana sih cara distribusiin suara kita, udah direkam podcast tapi suaranya nggak bisa didengerin orang banyak gitu ya. Kok suara saya nggak ada di Spotify sih? Apa sih? Itu kok nggak ada di Spotify gitu loh. Itu adalah tugasnya Anchor. Oh ya, satu lagi terkait dengan podcast tadi, saya ada yang kelupa. Kadang ada yang nanya gini, Mbak, podcastnya apa? Terus saya jawab, podcast saya Cari Podcast. Enggak, maksud saya podcastnya itu apa? Spotify apa-apa? Loh, Spotify itu bukan podcast. Jadi kalau teman-teman nanti mulai bisa belajar untuk membuat podcast ya setelah kelas ini, bahkan mungkin sudah ada podcaster di sini, jangan lagi ada pertanyaan podcastnya apa, terus dijawab Spotify itu salah gitu ya. Podcastmu apa? Ya dijawab, Desta akan jawab, oh podcast itu, podcast saya itu Destanya siapa? Ah, bisa didengerin di mana? Oh, bisa didengerin di Spotify. Jadi jangan salah kaprah dengan pertanyaan seperti itu ya, karena nanti jadinya kayak kita orang, ah, podcastnya apa kok Spotify gitu ya, salah itu ya. Oke, next. Modalnya apa tadi? Sudah. Terus ada yang tanya, cari duit dari podcast itu bisa apa enggak? Karena sampai sekarang kan podcast belum dimonet di Indonesia. Terus saya dapat duitnya dari mana? Balik modalnya gimana? Gitu ya. Bisa, tenang. Karena ternyata podcast itu bisa dipakai sebagai endorse produk. Ya, mungkin teman-teman yang milenial pasti sudah tahu lah. Kalau kita titip-titip produk di podcastnya teman, pasti bisa. Contohnya gini, Mbak Dini. Banyak Mbak Dini punya usaha nasi bungkus semuanya. Kemudian titip sama saya, Mbak tolong dong di tengah-tengah kasih sedikit spoiler lah tentang nasi bungkus saya. Itu nanti saya akan cerita secara soft ya, jadi nggak secara hard, karena kecenderungannya kalau hard itu orang akan skip dari suara kita ya. Paling satu menit pertama dia, aduh ini isinya jualan gitu. Tapi kalau secara soft dia, pendengar itu nggak akan terasa bahwa sebenarnya kita tuh lagi jualan nasi bungkus gitu, nggak bakal terasa. Sama juga dengan pop-up advertorial, sama itu iklan yang muncul di tengah-tengah itu bisa, sangat mungkin ya. Terus ada juga ghost podcaster. Ghost podcasternya begini, kalau di dunia tulis-menulis kita kenal ada ghost writer ya. Jadi semacam autobiografi seolah-olah bukunya Mbak Dini itu Mbak Dini yang nulis. Padahal sebenarnya itu bukan Mbak Dini yang nulis tapi orang lain ya. Seperti siapa ya, kalau saya boleh sebut, seperti SBY kemudian nulis buku oleh Albertine Endah kalau nggak salah ya, seperti itu. Lah di dunia podcaster kita kenal ada ghost podcaster. Jadi seolah-olah itu orang itu yang bicara. Padahal sebenarnya kita kemas pembicaraan itu, suaranya orang itu dengan talk show itu bisa. Kemudian yang juga familiar di negerinya Joe Biden adalah donasi. Jadi yang mau ngedengerin podcast saya itu harus bayar. Bayarnya berapa? Seikhlasnya, namanya juga donasi ya. Itu adalah untuk kelangsungan hidupnya si podcasternya. Jadi rupa-rupanya seperti itulah kalau kita masih pengen ada rencana untuk cari duit dari podcast. Next. Oke, sejauh ini mudah-mudahan teman-teman kalian semua sudah mulai minat ya untuk mulai bikin podcast. Nanti secara detail akan kita putar videonya walaupun terbatas karena memang waktu kita juga sangat terbatas. Nanti akan ada videonya ya. Yang terakhir mungkin tips saja dari saya bahwa sebenarnya meng-create podcast itu mudah dan murah. Gampang sekali. Tadi tipsnya sudah saya kasih tahu, cari topik dari Google Trends atau dari hashtagnya Instagram, dari Twitter, dan lain-lain, sangat mudah. Atau kita kepoin podcastnya orang lain itu juga bisa, tapi ingat jangan plagiator ya. Kalau gladiator udah ada yang punya, plagiator. Jadi jangan niru. Kalau memang mau niru ya ATM, kita amati dulu, tiru, kemudian sedikit dimodifikasi sehingga kita tidak disebut plagiator. Ini mirip-mirip saya, ini podcast ini pasti nyontek saya gitu kan, kita nggak mau dibilang kayak gitu ya. Terus meng-create itu mudah, tapi kemudian yang sulit adalah konsistensi. Pertama, awalnya waktu bikin podcast bilangnya aku one day one audio ah gitu, one day one podcast gitu ya. Tapi lama-lama, ah capek, 3 hari sekali. Lama-lama, seminggu sekali, lama-lama sebulan, tahu-tahu kita lupa kalau kita sebenarnya sudah punya podcast gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang nanti ke depan ini Indonesia ada rencana untuk monetisasi podcast, saya pikir teman-teman bisa untuk menerapkan konsistensi ini ya. Jadi
Kalau memang rekamannya seminggu, ya seminggu sekali. Kemudian topiknya juga konsisten. Apa nih topiknya kira-kira? Kalau memang teman-teman ada yang suka dengan tanaman misalnya, kita tetapkan saja, oh saya nih fokus saya, podcast saya adalah masalah urban farming. Mungkin nanti isinya bisa how to ya. Jadi tip and trick-nya berkebun di lahan sempit, umpamanya seperti itu. Atau menjadikan hobi berkebun itu di sela-sela WFH, misalnya seperti itu. Tapi konsisten. Itu akan lebih dengan cepat ditangkap oleh anchor dan lain-lain. Untuk apa? Selanjutnya nanti ada pemasang iklan di situ gitu ya. Kemudian satu lagi adalah jadilah berbeda. Jadi banyak podcast di luar sana yang lucu, mamanya seperti itu, komedi podcast ya banyak sekali, stand up komedi, terus yang keroyokan juga ada. Kita juga mungkin kadang-kadang mencoba melucu ya, tapi coba jadi berbeda. Jadi jangan meniru siapa yang stand up komedi itu, kita bikinlah cara lain, gaya lain yang mungkin bahkan mungkin menurut orang nggak lucu gitu loh, tapi kita coba untuk melucu ya gitu ya. Jadi jadilah berbeda. Itu aja sih teman-teman tips dari saya. Didn't